Assalamualaikum, pelajar-pelajar tingkatan 6 yang mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini. Diharapkan sihat, ceria dan sentiasa bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang morfologi iaitu kata tugas. Saya, Cikgu Zurita dari Pusat Tingkatan 6 SMK Sungai Ara akan menyampaikan satu aspek dalam kata tugas iaitu kata sendi nama. Baiklah, pada hari ini, cikgu akan menghuraikan konsep kata sendi nama dan isi kandungannya. Pelajar-pelajar yang dikasihi, mari kita sama-sama menelusuri objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pertama, pelajar akan dapat memahami konsep kata sendi nama dan mengkategorikannya mengikut golongan. Objektif kedua, pelajar dapat menjelaskan bentuk kata sendi nama dan fungsinya. Dan objektif yang ketiga, pelajar dapat menggunakan pelbagai kata sendi nama dalam ayat mengikut konteks dengan betul. Cikgu ingin bertanya kepada semua pelajar, pernahkah kita ditegur oleh seseorang kerana menggunakan kata sendi nama yang salah dalam pertuturan atau penulisan? Cuba baca dialog dua orang pelajar kelas ini. Alia, kertas esei aku tadi ada mana? Intan, dah bagi kat cikgu. Yang terbaik cikgu nak. Nak tampal dekat dinding kelas katanya. Alia, oh patutlah. Maaf tak perasan. Intan, cikgu pilih esei bagi kalangan pelajar yang skor tinggi saja. Berdasarkan dialog di atas, cuba nyatakan kesalahan penggunaan kata sendi nama tersebut. Ya, pelajar-pelajar, apabila kita bertutur tanpa disedari, kita jarang menggunakan kata sendi nama yang betul. Kita bercakap ikut sesedap kata yang keluar dari mulut kita sahaja. Baiklah, kita lihat penggunaan kata sendi nama yang tepat untuk dialog di atas. Pertama, ada di mana? Kedua, bagi kepada cikgu. Ketiga, tampal pada dinding. Keempat, pilih esei dalam kalangan pelajar. Marilah kita sama-sama mengkaji tentang kata sendi nama dalam ayat. Pelajar sekalian, cikgu akan memberikan konsep kata sendi nama. Kata sendi nama ialah kata yang berfungsi sebagai satu, kata depan sesuatu perkataan atau kumpulan perkataan. Dua, tergolong sebagai kata nama atau frasa. Tiga, boleh berada di depan kata adjektif seperti dengan lajunya. Dan empat, boleh terdiri dalam bentuk tunggal, terbitan dan majmuk. Seterusnya, cikgu akan menggolongkan kata sendi nama, fungsi kata sendi nama dan contoh penggunaannya dalam ayat. Cikgu mulakan dengan kata sendi nama di. Kata sendi nama di digunakan untuk menunjukkan tempat. Contoh penggunaannya, ibu berada di Melaka. Melaka menunjukkan tempat. Kata sendi nama ke pula mempunyai dua fungsi. Pertama, menunjukkan tempat atau arah tumpuan. Contoh ayat, adik bermain ke tepi pantai. Tepi menunjukkan arah, pantai menunjukkan tempat. Kedua, kata sendi nama ke juga digunakan untuk menunjukkan arah waktu. Contoh ayat, abang bermain hingga ke malam. Seterusnya, kata sendi nama dari yang mempunyai dua fungsi. Pertama, kata sendi nama dari menunjukkan arah permulaan tempat. Contoh, alat muzik itu asalnya dari barat.
Kedua, kata sendi nama dari juga digunakan untuk menunjukkan arah permulaan masa. Contohnya, Lina menunggu adik dari pukul 3. Kata sendi nama yang seterusnya iaitu daripada mempunyai tiga fungsi. Pertama, menunjukkan punca atau sumber seperti benda, haiwan, manusia dan institusi. Contoh ayat, surat saman itu daripada pihak berkuasa. Pihak berkuasa merupakan sumber. Oleh itu, kata sendi nama daripada mendahului punca atau sumber. Kedua, daripada juga digunakan untuk menunjukkan asal kejadian. Contoh, bros itu diperbuat daripada sabut. Ketiga, kata sendi nama daripada juga dapat digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Contoh, harga cili merah ini lebih mahal daripada harga cili hijau. Sekarang, kita lihat pula kata sendi nama kepada yang mempunyai tiga fungsi. Pertama, kata sendi nama kepada yang menyatakan sasaran yang melibatkan manusia, haiwan, benda dan institusi. Contohnya, buku ini diedarkan kepada pelajar. Sasaran yang melibatkan manusia ialah pelajar. Kedua, kata sendi nama kepada yang menunjukkan pecahan. Contoh, adunan roti ini dibahagikan kepada 8 doh. Pecahannya ialah satu adunan menjadi 8 doh. Ketiga, kata sendi nama kepada yang menunjukkan perubahan keadaan. Contoh, kenaikan air sungai berubah kepada paras bahaya. Di sini, keadaan air sungai yang biasa berubah menjadi paras bahaya. Seterusnya, kita lihat pula kata sendi nama pada yang mempunyai empat fungsi. Fungsi yang pertama menunjukkan keterangan waktu. Contohnya, azan berkumandang pada waktu zuhur. Kedua, kata sendi nama pada merujuk kepada sesuatu yang mengikuti kata ada. Contohnya, pisau itu ada pada ibu. Ketiga, kata sendi nama pada juga digunakan pada sesuatu yang abstrak. Abstrak ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan panca indera. Contohnya, pada hemah saya, pendapatnya bernas. Kata hemah ialah sesuatu yang abstrak. Keempat, kata sendi nama pada juga menunjukkan tempat sesuatu. Contohnya, Adib melekatkan iklan itu pada dinding. Dinding merupakan sesuatu tempat. Cikgu harap semua pelajar masih fokus tentang fungsi dan cara penggunaan kata sendi nama setakat ini. Kata sendi nama untuk berfungsi bagi menunjukkan tujuan untuk menggunakan sesuatu. Contoh, komputer itu untuk kemudahan pelajar. Seterusnya, kita lihat pula kata sendi nama bagi yang digunakan untuk menunjukkan bahagian yang dihaskan atau yang dimanfaatkan. Contoh, ubat ini bagi mengurangkan sakit. Mengurangkan sakit menunjukkan manfaat ubat tersebut. Seterusnya, kita akan lihat pula kata sendi nama demi yang mempunyai tiga fungsi yang berbeza. Pertama, kata sendi nama demi digunakan untuk maksud tujuan, iaitu sama seperti dengan maksud kata sendi nama untuk yang telah kita bincang tadi. Contoh ayat, kestabilan ekonomi penting demi kemakmuran negara. Tujuannya ialah kemakmuran negara. Kedua, kata sendi demi boleh menjadi sebagai unsur penegas. Contoh, nasihat ini penting
demi kebahagiaannya juga. Ketiga, kata demi boleh menjadi maksud urutan. Contoh ayat, buku ini perlu disusun satu demi satu. Kini kita beralih pula dengan kata sendi nama tentang dan mengenai. Kedua-dua kata sendi nama ini berfungsi sebagai sesuatu rujukan yang umum atau mujarat. Contoh penggunaannya dalam ayat, ayat pertama, mereka bertengkar tentang harta pusaka. Ayat kedua, mereka berbincang mengenai projek perumahan. Kedua-dua contoh ayat ini menunjukkan hal umum seperti harta pusaka dan projek perumahan. Pelajar sekalian, kita beralih pula dengan kata sendi nama kepada. Kata sendi nama kepada pula terbahagi kepada tiga fungsi, iaitu pertama, menyatakan sasaran yang melibatkan manusia, haiwan, benda dan ilustrasi. Contohnya, wang bantuan diberikan kepada rakyat miskin. Sasaran dalam ayat ini ialah rakyat miskin yang melibatkan manusia. Kedua, kata sendi nama kepada yang menunjukkan pecahan. Contoh, tugasan itu dibahagi kepada dua. Pecahannya ialah satu tugas itu dibahagi kepada dua tugas. Ketiga, kata sendi nama kepada yang menunjukkan perubahan keadaan. Contohnya, buku itu bertambah kepada 12 buah buku. Pelajar sekalian, kita lihat pula kata sendi nama seperti, bagai, umpama, laksana, macam yang menunjukkan maksud perbandingan atau maksud senarai. Kesemua kata sendi nama ini mempunyai maksud yang sama. Contoh, alias membeli bahan bacaan seperti buku, majalah dan surat khabar. Buku, majalah dan surat khabar menunjukkan maksud senarai. Contoh ayat kedua, pasangan pengantin itu kelihatan secocok umpama pinang dibelah dua. Ayat ini jelas menggambarkan maksud bandingan, iaitu secocok yang dibandingkan dengan peribahasa umpama pinang dibelah dua yang bermaksud sama padan. Seterusnya, kita beralih pula kepada kata sendi nama dengan yang terbahagi kepada tiga fungsi. Pertama, kata sendi nama dengan menunjukkan maksud serta atau bersama-sama. Contoh, dia kepekan bersama dengan suaminya. Kedua, kata sendi nama dengan menunjukkan cara melakukan sesuatu benda. Contoh ayat, pemergiannya diiringi dengan tangisan. Ketiga, kata sendi nama dengan menunjukkan maksud memakai atau menggunakan. Contoh ayat, Siva makan dengan menggunakan sudu. Seterusnya, kita lihat pula kata sendi nama sejak dan semenjak yang berfungsi sebagai penanda permulaan waktu. Perhatian, kedua-dua kata sendi nama sejak dan semenjak ini boleh bersilih ganti penggunaannya. Kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Contoh ayat, dia bermain badminton sejak 7 tahun yang lalu. Atau, dia bermain badminton semenjak 7 tahun yang lalu. Pelajar sekalian, kata sendi nama seterusnya ialah terhadap yang berfungsi sebagai rujukan yang melibatkan penyambut yang terdiri daripada manusia, haiwan dan benda. Contoh ayat 1. Guru perlulah bersikap tegas terhadap semua pelajarnya. Contoh ayat 2. Jangan membuat aniaya terhadap kucing. Selepas kata sendi nama terhadap, penyambutnya ialah semua pelajar
bermaksud manusia bagi ayat 1 dan kucing bermaksud haiwan bagi ayat 2. Seterusnya, kita lihat pula kata sendi nama akan yang menghubungkan kata adjektif yang bersifat emotif dengan kata nama atau frasa nama yang merujuk kepada manusia. Contoh, adik amat sayang akan kucingnya. Perkataan sayang ialah kata adjektif yang diikuti kata sendi nama akan dan seterusnya diikuti kata nama kucingnya. Untuk makluman pelajar-pelajar, kata sendi nama akan boleh juga digantikan dengan kata sendi nama kepada dalam konteks tertentu. Contohnya, adik amat sayang kepada kucingnya. Saya harap pelajar-pelajar sudah semakin faham cara menggunakan kata sendi nama dengan betul. Jom kita lihat kata sendi nama oleh yang terbahagi kepada dua fungsi. Pertama, oleh menunjukkan pelaku dalam ayat pasif. Contoh, bakul itu dianyam oleh neneknya. Pelaku dalam ayat ini ialah neneknya. Kedua, fungsi oleh menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab. Contoh, pelajar itu cemerlang oleh kegigihannya. Ayat ini pula menunjukkan sebab cemerlang ialah kegigihannya. Seterusnya, kita lihat pula kata sendi nama dalam yang menunjukkan lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Contoh, Malaysia berjaya dalam bidang ekonomi. Baiklah pelajar, kita beralih kepada kata sendi nama antara yang menunjukkan maksud pemilihan antara beberapa. Contoh, antara dia dengan adiknya. Adiknya lebih rajin. Contoh lain, hubungan antara kaum perlu dieratkan. Pelajar-pelajar, kata sendi nama hingga dan sampai pula membawa maksud perihal peringkat dan had, masa, waktu dan tempat. Contoh, Aina membaca novel hingga larut malam. Hingga menunjukkan peringkat masa atau waktu. Contoh lain, kami makan capati sampai 5 keping seorang. Sampai membawa maksud perihal peringkat dan had. Sila ambil perhatian pelajar-pelajar, sampai juga boleh berfungsi sebagai kata kerja. Contohnya, ketika kami sampai, dia sedang solat. Ayat ini menunjukkan sampai yang berfungsi sebagai kata kerja kerana sampai membawa maksud tiba. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu berhati-hati untuk menentukan penggunaan kata sendi nama dalam pembinaan ayat. Kata sendi nama yang terakhir kita pelajari hari ini ialah melalui dan menerusi. Kedua-dua kata sendi nama ini membawa maksud arah laluan atau tempat. Contoh, sijil itu dihantar melalui pengerusi. Contoh kedua, sumbangan itu disampaikan menerusi saluran yang betul. Baiklah pelajar-pelajar, kita telah memahami konsep kata sendi nama, bentuk kata sendi nama, fungsi kata sendi nama dan cara penggunaan kata sendi nama dalam ayat. Cikgu yakin pelajar-pelajar sudah semakin mahir dan dapat mengaplikasikan ilmu ini tadi ke dalam soalan-soalan yang akan dikemukakan. Oleh itu, cikgu akan berikan paparan soalan berbentuk objektif, struktur dan analisis kesalahan tatabahasa. Saya harap pelajar-pelajar dapat merangka jawapan dengan merujuk catatan nota pelajaran tadi. Soalan 1. Yang manakah ayat yang menunjukkan penggunaan kata sampai sebagai kata sendi nama? A. Pendapatannya tidak sampai RM5,000 sebulan. B.
hampir setiap hari belajar itu sampai lewat ke sekolah. C. Anak-anaknya belajar sampai peringkat menara gading. D. Galah itu tidak sampai untuk menjolok buah mempelam yang tinggi itu. Sila pilih jawapan yang tepat. Sila semak jawapan pelajar. 1. Jawapannya C, iaitu kata sampai yang digunakan dalam ayat tersebut menunjukkan kata sendi nama. Pilihan A, B dan D salah kerana kata sampai dalam ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai kata kerja. Soalan 2. Yang manakah ayat yang menunjukkan penggunaan kata sendi nama dengan tepat? A. Cara bertindaknya lain dari yang lain. B. Berita itu telah sampai pada pihak polis. C. Tentang perkara itu, kami perlu berbincang dahulu. D. Di antara perkara yang dibincangkan ialah masalah remaja. Sila pilih jawapan yang tepat. Jawapan 2. Jawapannya ialah C. Penggunaan kata sendi nama tentang dalam ayat ini betul. Pilihan A, B dan D salah kerana penggunaan kata sendi nama yang terdapat di dalam ayat tersebut semuanya salah. A, kata sendi nama dari sepatutnya daripada. B, kata sendi nama pada sepatutnya kepada. D, kata sendi nama di perlu digugurkan dan dimulai dengan antara. Soalan 3. Struktur. Wanita itu berlari keluar dari rumahnya sambil menjerit-jerit. Dia terus ke rumah jirannya meminta tolong. 3A. Nyatakan jenis golongan kata bagi perkataan yang berhuruf condong. Perkataan yang berhuruf condong ialah dari dan ke. 1 markah. B. Apakah fungsi dari dan ke berdasarkan ayat di atas? Dari 1 markah, ke 1 markah. Jawapan 3A. Jenis golongan kata bagi perkataan yang berhuruf condong iaitu dari dan ke ialah kata sendi nama. B. Fungsi dari dan ke berdasarkan ayat di atas ialah dari menunjukkan arah permulaan tempat, ke menunjukkan tempat atau arah tumpuan. Soalan 4. Mereka berbincang tentang isu jenayah petang tadi. 1. Berikan kata sendi nama yang terdapat di dalam ayat di atas. 1 markah. 2. Nyatakan fungsi kata sendi nama seperti yang dinyatakan dalam 1 di atas. 1 markah. Jawapan 1. Kata sendi nama yang terdapat di dalam ayat di atas ialah tentang. 2. Fungsi kata sendi nama seperti yang disebutkan dalam 1 di atas adalah sebagai sesuatu rujukan yang umum atau mujarat. Soalan 5. Analisis kesalahan tatabahasa. Tugasan soalan. Soalan meminta pelajar untuk membaca petikan dengan teliti dan mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan. Bagi setiap kesalahan, pelajar diminta untuk menjelaskan sebab kesalahan dan kemudian membuat pembetulan.
negara kita mengutamakan kebersihan. Malangnya, tahap kebersihan di negara ini, khususnya tempat-tempat awam, masih belum mencapai tahap yang diharapkan walaupun kemudahan yang disediakan mencukupi. 3 markah. Pelajar-pelajar, sila kenal pasti 3 perkara tersebut dan tuliskan jawapan ke dalam buku nota. Jawapan 5. Baiklah, cikgu yakin pelajar-pelajar dapat menjawab tugasan ini. Sekarang, bandingkan jawapan pelajar-pelajar dengan jawapan yang akan dipaparkan. Jawapannya terdapat dalam ayat kedua, iaitu malangnya tahap kebersihan di negara ini, khususnya tempat-tempat awam, masih belum mencapai tahap yang diharapkan walaupun kemudahan yang disediakan mencukupi. Kesalahannya, khususnya tempat-tempat awam. Sebab kesalahannya, kesalahan tidak menggunakan kata sendinama di untuk merujuk tempat. Pembetulannya, khususnya di tempat-tempat awam. Paparan contoh jawapan yang diberikan pada baris kedua salah kerana pelajar menyatakan bahawa di ialah kata hubung. Baiklah, cikgu pasti semua pelajar telah cuba menjawab 5 soalan yang dikemukakan dengan tepat. Tahniah kepada semua pelajar kerana mencuba. Cikgu doakan semoga pelajar-pelajar skor yang terbaik dalam peperiksaan. Sebagai rumusan, ingatlah bahawa kejayaan ialah orang yang mempunyai cita-cita untuk berjaya. Cikgu harap ilmu yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat. Salam sejahtera dan semoga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.